Inilah 5 jenis ayam paling populer dan banyak dicari. Salah satu ayam populer di Indonesia adalah ayam Bangkok. Jenis ayam ini dikenal pecinta ayam di Indonesia, disebut Bangkok, karena ayam ini berasal dari negara Thailand. Ciri-ciri ayam Bangkok yaitu bertubuh besar dan tegap. Ayam Bangkok jantan dapat berdiri sekitar 90 derajat, hingga bagian dada terlihat gagah. Ayam ini memiliki tubuh besar dan tubuhnya besar. Ayam Bangkok murni memiliki bulu hias berwarna dasar hitam, bulunya mengkilap kehijau-hijauan. Berdasarkan sejarah, ayam Bangkok berasal dari Thailand. Ayam ini dibawa ke Indonesia tahun 1960-an. Di Indonesia ayam Bangkok dikembangbiakkan dengan ayam lokal, kawin silang ini menghasilkan keturunan ayam Bangkok. Berdasarkan informasi bahwa asal dari ayam Ganoi sebagai unggas asli Vietnam. Selain hal tersebut, unggas satu ini diyakini keberadaannya sudah ada 700 tahun lalu di negara Vietnam yang mana kala akhir-akhir ini kembali marak di jagat maya dan peternak ayam. Bahkan unggas tersebut sudah tersebar di berbagai negara di ASEAN, salah satunya Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Definisi lain dari kata Noi, yaitu ras, garis keturunan atau line, sebuah pembedaan keturunan, merupakan kemurnian berkembang biak seorang individu. Sedangkan Gadon ialah ayam yang mempunyai leher tanpa bulu, umumnya ayam leher hingga kepala pelontos ini tumbuh cukup lambat, bahkan tak tumbuh sama sekali, serta kaki yang besar. Ayam Pakoi merupakan singkatan dari Pama Koi, yang diambil dari bahasa Thailand yang dimaksud di sini adalah sebutan untuk ayam Pama atau ayam asli dari Myanmar. Ayam Pakoi mulanya berkembang pesat di sekitar perbatasan antara Thailand dengan Malaysia. Setelah menyebar ke seluruh Thailand, hewan ini kemudian merambah hingga ke Indonesia. Di Indonesia, ayam Pakoi cukup banyak dibudidayakan. Ayam ini sangat banyak disukai oleh para pencinta ayam hobi. Ayam Shamo adalah salah satu jenis ayam berasal dari Jepang. Fisik ayam Shamo memang hampir mirip dengan bentuk ayam Bangkok yang tegap dan tulangnya besar. Ayam ini berasal dari nenek moyangnya ayam Bangkok, arti kata Shamo adalah Siam. Pertama kali terdapat pedagang Jepang yang berlayar ke Siam dan membawa ayam ini. Kemudian ayam Jepang dan ayam Bangkok ini dikawinkan sehingga menghasilkan ayam Shamo. Ciri-ciri ayam Shamo asli Jepang ini memiliki bentuk badan yang agak besar dibandingkan dengan jenis ayam Bangkok lainnya. Di samping itu, paruhnya lebih kuat, tebal dan memiliki mata yang lebih cerah. Keistimewaan dari ayam Shamo bisa terlihat dari bentuk fisik. Ayam dengan ukuran besar ini memiliki kelebihan yang juga banyak. Asal ayam plucker dari negara Amerika California, masuk ke Indonesia melalui dari Filipina dahulu. Baru memasuki ke negara Indonesia lalu dibudidayakan oleh warga Indonesia untuk diternak ayam plucker ini, karena populasi ayam plucker di Indonesia masih sedikit, tidak terlalu banyak orang yang memelihara jenis ayam plucker ini. Pada ayam Pakoi sudah banyak sekali dipopulasikan oleh masyarakat Indonesia, dalam perbedaan ayam plucker ini tentu sangat tidak jauh perbedaan.